Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati beliau Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung. Yang kami hormati Bapak Kasih Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung. Pada pagi hari yang insya Allah penuh berkah ini, kita bisa melaksanakan kegiatan bakti sosial, yaitu rangkaian kegiatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama yang ke-76. Mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi hari ini selalu dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan bakti sosial, yaitu kegiatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama yang ke-76 yang sudah diawali dengan beberapa kegiatan, antara lain ada senam massal se-Kabupaten Tulungagung, ada outbound yang akan segera kita laksanakan, ada istighosah, dan ada kegiatan lomba-lomba anak-anak di tingkat RABA se-Kabupaten Tulungagung, dan masih ada kegiatan-kegiatan yang lain. Yang terakhir di puncaknya yaitu upacara yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2022. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Kepala MI beserta segenap Dewan Guru, ibu-ibu, bunda-bunda RA. Juga kami ucapkan terima kasih wali santri, wali murid dari RA dan sampai dengan MI yang pada pagi hari ini ikut serta merayakan kegiatan Hari Amal Bakti, yaitu bakti sosial dengan membagi-bagikan makanan, berbagai macam menu makanan, mulai dari nasi goreng, nasi pecel, ada piwul, ada mie goreng, ada punten, ada cenil kicak, dan masih banyak lagi yang lainnya, ada masker dan lain-lain. Bunda-bunda yang kami hormati, anak-anakku semuanya, semangat! Mana semangatku? Kementerian Agama Republik Indonesia, ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia, ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa. Wujudkan negeri yang damai.
mantapkan kerukunan umat dan agar umat beragama beramal ma'ruf nahi munkar jalani kehidupan. Indonesia jaya, imbang untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia jaya. Berimbang untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat tahan beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar jalani kehidupan. Khidmat untuk umat, Indonesia jaya, imbang untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia jaya, Indonesia.